Mads Hilgers, Rizky Ridho, Martin Paz. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Guling Football Game bersama saya Gulam. Di video kali ini, saya akan merealisasikan atau memberikan tutorial tentang showcase Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia ya. Jadi mod ini namanya itu Ultimate Indonesia dan ini cuma bisa dipakai di Football Live. Kalau menurut saya, yang pasti ya gitu. Soalnya kan yang ada Timnas Indonesia itu di paling T99 page, Andri page, banyak juga ya ternyata. Antara pokoknya page yang ada Timnas Indonesia-nya gitulah. Dan saya nggak bisa ngejamin apakah tim ID-nya itu sama atau enggak. Jadi kalian cari aja sendiri di page yang kalian masing-masing. Tapi di video kali ini buat yang pakai Football Live berarti kalian bagus banget ya. Udah bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Di sini ada beberapa, oh ya videonya ini yang showcase. Itu lumayan lah, bagus ya. Dari vibe-vibenya ada GBK, ada tunnelnya, ada scoreboard, ada real face para pemain, terus updatean pemainnya juga. Nah, di sini ada beberapa mod yang harus kalian download. Yang pertama itu muka. Kalau muka di sini saya nggak khusus on atau nggak khusus untuk timnas aja karena di sini ternyata muka-mukanya udah real face ya dari Mega Patch 2.1 waktu itu. Sekarang ada update 2.2 tapi belum saya pasang. Jadi di 2.1 aja yang udah saya pernah bikin videonya yang ini, yang face itu udah termasuk dengan beberapa, bukan beberapa ya, pokoknya yang ada di video showcase itu udah ada muka-mukanya, hampir semuanya kalau nggak salah. Meskipun kualitasnya nggak sebagus yang lain, tapi ya not bad lah ya, udah ada real face-nya mah. Nah, bisa kalian lihat itu video yang itu untuk download mukanya. Di sini saya nggak akan ngejelasin mukanya lagi karena udah kepanjangan ya di video itu. Terus kalian harus download juga Stadion Gelora Bung Karno. Ini udah lama sih stadionnya ya. Nah, tim ID-nya itu 1009 kalau Indonesia. Sini ada check in your page, jadi nggak tentu ya Timnas Indonesia-nya. Kalau di Virtual Red itu kebetulan nggak ada Timnas Indonesia. Kayak gitu. Nah, ini kalian download juga. Di sini download. Nanti akan ada kayak gini ya. Kalian tinggal di copy ya. Copy, go, terus di download di sini kayak gitu. Ya kayak cara download kalian biasa ya, 233. Nah, ini udah kita download di sini. Terus yang terakhir ini ya, Ultimate Indonesia National Tape by Drebby Boy. Oke, shout out buat Drebby Boy, dia yang bikin Ultimate Indonesia mod pack yang pastinya orang Indonesia ya. Di sini headboardnya dia ngambil dari sini, scoreboard dari sini, sama replaynya dari sini kayak gitu. Untuk itu dia bisa yang mau nyari ya muka Indonesianya doang. Nih ada di sini. On Facebook HB Facemaker free itu. Jadi langsung aja ke sana. Ini untuk bajunya free juga dari sekedar hobi free. Kalian bisa cek ya Facebook-Facebooknya HB Facemaker sama sekedar hobi. Kalau saya ternyata udah ada di Football Live jadi saya nggak ngambil dari HB Facemaker sama sekedar hobi kayak gitu. Nah, ini untuk spoiler tunnelnya ya. Udah kalian lihat juga di episode kemarin di bagian showcase kayak gini. Untuk apa tunnel-tunnelnya, jadi lorong pemain waktu masuk ya kayak di Eropa-Eropa kayak gitu. Terus di sini ada headboard ya, headboard yang di pinggir-pinggir lapangan. Saya udah pasang cuman nggak tahu kepasang atau enggak, saya lupa ya di episode kemarin. Nah, ini untuk qualifier 2026 ya, nih kualifikasi Piala Dunianya kira-kira seperti ini. Kalau dulu beberapa perubahan kayak mini face itu emang beda-beda ya, saya kan pakainya dari Football Live-nya gitu. Nah, ini untuk link downloadnya kalian bisa klik di sini. Ada My Files. Nih ada 3 ya, headboard, scoreboard, sama tunnel. Nah, ini untuk passwordnya kalian harus hati-hati nih. Saya berjanji tidak akan re-upload, menjual atau mengambil keuntungan dari mod ini tanpa seizin Drebby Boy. Jika saya melanggar maka saya berharap supaya saya terkena penyakit raja singa dan cacat seumur hidup. Ini password yang sangat-sangat tegas ya katanya. Jadi ya kita emang nggak boleh re-upload. Jadi re-upload tuh kita ngambil link ini terus ditimpa iklan kita kayak gitu ya. Itu nggak boleh karena dia ngebagiinnya secara free. Makanya saya nggak, apa namanya tuh, nggak ngejual harddisk yang isinya Football Live sih. Banyak emang Football Live itu emang nggak gratis ya. Dia ada iklan-iklannya juga. Jadi ya bisa kalian aja download ya Football Live kayak gitu. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya.
kita bagi dua dulu aja. Ini Gelora Bung Karno. Nanti kalian ekstrak nanti akan muncul seperti ini, Gelora Bung Karno Stadium. Dan ini untuk tunnel ASEAN Qualifier sama AFC Qualifier at Bor. Di sini kita ekstrak aja satu-satu dulu ya. Ekstrak. Ekstrak file boleh. Nah ini kita ambil untuk passwordnya nih. Tuh password. BAM. Terus scoreboardnya ya, ambil juga. Password lagi. BAM. Tadi ini mouse saya agak wadadidaw nih. Nah. Terus tunnel Gelora Bung Karno juga. BAM lagi. Oke, udah semuanya. Ini bisa kita hapus kalau udah. Nah, ini untuk Gelora Bung Karno ya. Tinggal diekstrak, nanti akan gue seperti ini. Oke, sekarang kita buka football live-nya. Jadi ini bisa dipakai untuk semua page yang ada timnas Indonesia-nya, tapi harus dicek dulu tim ID-nya ya. Ini football live, kita masuk ke Cedar add-on. Nah, untuk kita pasang stadium dulu kali ya. Stadium itu, nah ini Gelora Bung Karno Stadium, kalian masuk Cedar add-on di football live. Ini bisa pakai yang mega page, bisa yang enggak. Jadi bebas. Kalian masuk ke konten, nah ada stadium, kalian masuk. Nah, kalian tinggal copy-in Gelora Bung Karno-nya ini ke stadium sini ya. Tapi saran saya bikin kata-kata Indonesia dulu. Ini kayak folder Indonesia dulu. Baru kalian masukin ke sini, kayak gitu. Jadi kalian bikin folder, kayak gitu. Terus klik Indonesia. Nah, baru kalian masukin stadium Gelora Bung Karno-nya. Biar cocokin ya, map team-nya kayak saya nih. Map team. Nah, nanti kalian klik ini ya. Nih, bikin tulisan kayak gini. 19,009, Gelora Bung Karno Stadium namanya. So, di sininya foldernya di Indonesia strip ya, garis miring Gelora Bung Karno Stadium. Udah kayak gitu. Nah, kalau udah kalian tinggal di save. Nah, jadi kalian copy ini nih ke sini. Habis itu kalian masukin tunnel Gelora Bung Karno-nya. Ininya tinggal di copy. Nah, terus kalian masukin ke Indonesia Gelora Bung Karno Stadium. Nah, di sini commandnya tinggal masukin di sini aja. Nih, kayak gitu. Udah ya untuk stadium sama tunnel. Terus abis itu kita masukin scoreboard nih, scoreboard. Scoreboardnya kita copy. Nah, di sini kita masuk lagi ke Cedar add-on. Cedar add-on. Nah, masuk ke konten. Masuk ke bagian scoreboard server. Nah, di sini kita bikin map juga ya. Nah, saya bikin dulu ini ya. Sebelum di copy ini, ASEAN Qualifier ini, kalian bikin dulu new folder AFC ya, AFC ini, AFC kayak gini. Nah, baru copy-in ASEAN Qualifier-nya di dalam folder yang tadi bikin. Habis itu masukin line kayak gini ya. 39 AFC ASEAN Qualifier kayak gini. Nantilah saya bikin di deskripsi ya buat line-line-nya biar lebih gampang kita masukinnya. Nah, habis itu di save. Udah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian adboard. Adboard ini bentukannya kayak gini. Nah, adboard ini kalian bisa copy masukinnya di Cedar add-on tapi di bagian live CPK. Nah, live CPK kayak gini, AFC Qualifier at Board Indonesia. Nah, kalian tinggal copy ke sini. Nah, habis di copy, kalian buka Cedar. Terus kalian bikin line kayak gini ya, live CPK root AFC Qualifier at Board Indonesia. Kayak gini. Jangan lupa tanda petik di ujung, harus sama ya. Nantilah saya sediain di deskripsi buat line-line-nya biar gampang. Oke. Nah, kalau udah ya udah. Beres, berarti semuanya udah dipasang. Jadi udah saya jelasin ya. Jadi tinggal kalian tinggal copy paste, bikin line, copy paste, bikin line kayak gitu. Nanti saya sediain line-nya di deskripsi lah biar gampang ya. Kalau udah kayak gitu gimana, Bang? Udah, langsung aja kalian buka Cedar. Aman harusnya nih. Kayak
Ya gitu ya, gampang kan? Jadi tinggal copy, bikin line copy, bikin line copy, bikin line kayak gitu. Cara yang benar-benar gampang sebenarnya. Kalau kalian merhatiin ya, tinggal dilambatin aja. Saya udah bikin selambat yang saya bisa sih. Buat ngejelasin step-stepnya, nantilah ada line-nya di deskripsi ya. Biar nggak usah mikir lagi, kalian tinggal copy paste. Dan jujur di sini emang sebenarnya Football Life-nya itu belum update ke timnas senior ya, timnas senior yang udah kita bikin. Tapi saya udah otak-atik ya dengan bikin national team selection sendiri buat masukin pemain-pemain kayak Martin Paz dan lain sebagainya. Jadi buat yang gak mau ribet, kalian boleh terima kasih ke saya dengan cara download edit ya, download file editnya. Nanti saya export ya file edit yang ada di Football Life saya di Google Drive-in lah buat kalian download. Jadi kalian gak usah pindah-pindahin kayak saya. Soalnya emang agak makan waktu sih, terus ngerubah nationality dari Tom Haye dari Belanda ke Indonesia, Jay dari Belanda ke Indonesia. Pokoknya dipindahin nama saya itu semua. Agak memakan waktu, tapi jadilah biar kalian langsung download aja. File editnya tinggal timpain aja ke file dokumen kalian ya. Kayak gitu. Nih, kalau kalian bisa review ya. Nah ini real face bawaan dari Football Life-nya. Kicaraka, Egy, tuh muka-mukanya emang gak terlalu bagus ya. Ragnar, Rafael Strike, Eliano Reinders udah saya tambahin juga. Karena udah resmi bakal denaturalisasi juga kan. Terus Marcelino, tuh muka-muka dari Football Life emang kurang ya. Jadi kalian bisa cek aja di HB Facemaker. Buat muka yang lebih, ya bisa kalian bandingin lah ya, lebih bagus mana mukanya. Tom Haye, Ivar Jenner, Sandy Walsh, Asnawi, Calvin Verdong, Shane Patinama, Nathan Chuaon, Pratama Arhan, Habner. Habnernya sih yang paling kurang mirip ya. Wahyu Pras, Jordi Amat, Jay, Mes Hilgers, Rizky Rido, Martin Paz, Nadeo, Hernando Ari. Misalnya nih ya, kalian mau nambahin, Bang Elkan Bagot harusnya layak untuk di timnas. Nah, kalian tinggal masuk ke bagian National Team Selection, Asia, dari Indonesia ya, ini harus ada yang diganti. Soalnya kita nggak bisa nambah pemain lagi ya, tuh udah penuh. Misalnya Yakob nih, Yakob nggak terlalu ini. Kalau nggak Arhan misalnya ya, kalian bisa change masukin siapa misalnya di sini tuh. Database pemain Indonesianya lengkap loh Football Life. Soalnya dulu emang dia nyediain Liga Indonesia ya, cuman gara-gara kalah voting sama orang-orang, jadi dia pilih Liga Arab. Nanti saya bikin save ya, save di sini. Nanti kalian tinggal masukin save filenya ya, nih. Bentar. Save file tuh yang di mana bang? Nah, nanti kalian masukin file edit yang kayak gini ke Konami Football eFootball Season Update 2024. Save. Nah, yang kayak gininya nanti saya copyin ke Google Drive buat dimasukin gitu. Eh, segitu aja dulu untuk video kali ini. Udah jelas dan harusnya udah jelas sih cara pasang, cara install, cara download. Udah pasti ya, udah download. Nanti ini jangan di re-upload ya. Ingat, si kalian kena penyakit Raja Singa dan cacat seumur hidup. Wah, ngeri ini. Tegas-tegas banget. Ini Indonesian Mode. Ada apa namanya tuh, Football Life Face Collection sama Customer Face Pack. Bisa kalian lihat videonya yang ini. Rewatch aja, ikutin filenya, ikutin caranya buat pasang muka-mukanya. Saya malas jelasin lagi soalnya. Ini untuk Stadion Gelora Bung Karno-nya, saya sediain juga linknya di deskripsi. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe bagi para pecinta Football Life. And see you in another video.